Bank punya tanggung jawab mengeluarkan kredit kepada siapapun termasuk kepada BUMD bahwa pengajuan itu harus bankable. Kalau pengajuannya itu menurut bank sudah bankable, memenuhi syarat dan lain-lain, berarti tidak ada masalah. Jadi nanti kembali kepada bank itu sendiri. Tapi ya. Itu buat pengelolaan bukan sih Pak? Saya belum tahu pengajuan Ancol itu untuk keperluan apa ya. Nanti kita cek sama-sama ya. Silakan teman-teman tanya ke Ancol sendiri itu untuk kepentingan apa ya. Sejauh yang saya tahu, setiap BUMD memang diperkenankan mengajukan kredit untuk kepentingan usaha.